Tunggu. Jadi, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di komentar. Karena banyak yang minta, jadi ya sudah, saya bikinkan. Karena berbagi itu indah. Aha. Jadi, apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama itu kunci-kunci atau tools. Kemudian spakbor belakang. Ya iyalah, kalau nggak ada spakbor terus apa yang mau dipasang? Canda boy. Terus yang ketiga itu plat, besi plat. Untuk besi platnya dibikin seperti ini. Dibikin seperti tanda plus. Dan yang terakhir kopi. Ya siapa tahu pas pemasangan pada ngantuk kan. Canda boy, canda. Oke, langsung aja kita ke video pemasangannya. Halo. Entar pengecil di gue. Tapi sebelumnya mohon maaf, untuk video pemasangannya nggak dimulai dari awal. Soalnya kan posisinya spakbornya udah kepasang. Jadi di sini saya hanya coba ngebongkar ulang, ngelihat dalamnya seperti apa sih, kayak gimana sih pasangnya, apa aja yang dirubah untuk pemasangannya. Sistemnya ada apa? Set. Beres. Tapi yang tetap ini dulu yang dipasang kan? Iya, itu doang. Itu dulu yang dipasang kan? Yang dulu pakai baut 2, 4, 12, 13. Jadi yang pertama dilakukan itu mengebor spakbor untuk lubang baut. Jadi mengebor lubang baru sekitar 4 untuk lubang baut yang barunya. Karena di situ kan hanya ada berapa ya itu? 2, 4 kayaknya. Tapi lubang yang sebelumnya itu kan untuk KLX. Jadi kita buat lubang baru untuk buat dudukannya si WR ini. Pasangnya. Pasangnya. Oh, lubang barunya mah cuma situ sama di belakang. Empat kan lubang baru. Jadi di situ untuk posisi lubang baut barunya, yang dua di pojok sebelah kiri dan yang duanya lagi di pojok sebelah kanan. Dan untuk yang di pojok sebelah kanan jangan lupa untuk dipasang karetnya. Udah gitu doang. Wow.
Setelah spakbornya terpasang, selanjutnya pasang tutup bagian atasnya. Dan untuk yang besi plat tadi yang bentuknya kayak tanda plus itu fungsinya untuk ngeganjal si tutup atasnya supaya kalau injek lubang atau apa dia nggak goyang. Jadi sampai sini gampang kan ya? Gampang lah, pasang ginian doang mah. Susahnya di mana sih? Celah dikit dong. Ada yang bikin sampai nganggak ke bulan. Kebuka lebar. Kayaknya dikasih punya CRF itu mah kan. Yang terakhir, kalau sudah kepasang semua, selanjutnya itu pasang tutup samping kiri kanan, kemudian jok, dan jangan lupa minum kopi supaya nggak ngantuk. Jadi hasil akhirnya tuh kayak gini. Agak kebuka sih di bagian belakangnya, tapi sedikit, nggak terlalu kelihatan. Ya nggak terlalu kelihatan jeleknya maksudnya lah. Jadi untuk yang masangnya masih agak mangap ke atas, mungkin bisa dicek dulu karet pengganjalnya. Itu depan belakang udah kepasang apa belum? Kan ada 4 kalau nggak salah karetnya mah. Tapi kalau emang nggak bisa juga, nah mungkin bisa dicoba lagi. Silakan nonton video ini berulang kali sampai bisa. Jangan lupa baca doa. Terus minum kopi supaya nggak ngantuk. Oke, segitu aja videonya yang bisa saya kasih. Untuk selengkapnya bisa dicoba sendiri di rumah masing-masing. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton video ini. See you next video.